الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Min qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk dapat menjadi bagian dari kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian kita mudah-mudahan dengan izin Allah diberi kemudahan untuk dapat menghatamkan kitab ini Ayyuhal Walad karya dari Al-Imam Al-Ghazali alaih Ridwan Allah mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatan kita dalam mempelajarinya bisa jadi ilmu yang jadi cahaya buat kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua sekalian yang saya muliakan, kita akan bagi beberapa sesi ya di kajian ini. Harapan saya enggak kecil. Harapan saya tidak kecil. Harapan saya yang mengaji pada hari ini yang hadir pada hari ini tidak ada halangan apa-apa mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan beri kesehatan lahir batin insyaallah semuanya harapan saya kita semuanya keluar dengan membawa sesuatu yang baru harapan saya kita semuanya keluar dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya telah menetapkan iman Islam kita insyaallah dan harapan saya juga nggak kecil untuk kita semuanya memiliki sambungan yang sangat erat dengan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersambungkan lewat lisan para kekasih kekasih Allah. Kitab ini adalah karya dari Al Imam Al Ghazali Alih Ridwan seorang yang dapat julukan Hujjatul Islam. Artinya guru bagi umat Islam, artinya hujah bagi umat Islam. Gitu ya, Imam Ghazali ini mudah-mudahan Allah SWT menyambungkan kita dengan beliau lewat kitab ini untuk kemudian tersambungkan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya dianggap sebagai murid-muridnya Imam Ghazali insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, untuk memulai kajiannya kita akan buka dengan kita membaca niat belajar bersama-sama. Jadi ini semacam pesantren kilat ya, jadi nanti-nanti kalau ada yang nanya gitu, dulu pernah pesantren nggak Pernah. Nyantrinya sama siapa? <laughs> sama Imam Ghazali ya, <laughs> karena pakai kitabnya Imam Ghazali. Baik teman-teman sekalian kita akan awali. Uh, pesantren kita ini, daurah kita ini dengan kita membaca niat belajar bersama-sama. Ini adalah niat yang disusun oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad yang beliau baca bersama dengan murid-muridnya setiap kali hendak mengaji. Hmm. Ya, kita juga akan membaca bersama-sama niat ini. Ibu-ibu bisa mengikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاه العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه ودريته وأهل بيته وسلم ثم إلى روحه خصوصاً سيد المواجر لله محمد بن إيسى فكي المقدم محمد بن علي بالوي سيد عبد الرحمن بن محمد السقام سيد الحيو عبد الله بن بكر العيد روس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم ووصول موفورين ثم صاحب راتب بحبد الله بن الله الحداد أحمد بن زن الحبشي حيب علي بن محمد الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى <سؤال> رواه أربات الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء آملين وهو المهدسين والقراء المفسرين وسادات السوفية المحققين أجمعين خصوصا لروح صاحب الكتاب الإمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وألومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين برولك كتابنا علم أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغزالي قدس الله روحه، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم، واستكمل من فضائل النفس. ثم إنه فكر يوما في حال نفسه، وخطر على بابه وقال: Dengan nama Allah yang maha pengasih, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, Hanya segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan semesta alam. Walakibatulilmuttaqin, akhir yang baik akan diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Halaman satu ya. Wassalatu wassalam ala nabiyihi Muhammadin wa alihi ajmain. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. I'lam anna wahidan min at-talabati al-mutaqaddimin lazama khidmat asy imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Dikisahkan bahwa seorang murid di masa lampau berguru kepada Imam Ghazali,

<applause> إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي لي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري وأيها لا ينفعني حتى أتركه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع سوابك ملينتصر بنقي Aku telah banyak membaca ilmu pengetahuan, menghabiskan masa panjang untuk belajar. Aku tentu harus tahu manakah dari kesemuanya yang akan bermanfaat dan menjadi penyebab kebahagiaanku di alam kubur kelak dan manakah pula yang tidak aku perlukan sehingga aku dapat tinggalkan. Sebagaimana doa Nabi Muhammad, Allahumma inni aubu bika min ilmin la yanfa Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis رواه مسلم واستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه استفتاء وسأله مسائل والتمس نصيحة ودعاء قال وإن كان مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره تشتمل على جواب مسائلي ولكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وعمل بما فيها mada umri insyaallah ta'ala beban pikiran tersebut menghantuinya sehingga dia merasa perlu berkirim surat kepada Imam Ghazali untuk mendapatkan jawabannya sekaligus untuk bertanya beberapa permasalahan lainnya tak lupa ia pun meminta nasihat dan doa ia mengakhiri surat tersebut dengan sejumput harapan aku yakin jawaban pertanyaan-pertanyaanku ini pastilah terdapat dalam kitab-kitab karanganmu wahai guru akan tetapi tujuanku menulis surat ini adalah agar engkau menuliskan sebuah buku saku untuk aku bawa kemana-mana dan dapat aku praktekkan sepanjang hidupku insyaallah ta'ala. Fakat apa syekh risalah ilaih fi wallahu alam. Imam Ghazali pun menuliskan kitab Ayuhal Walad ini sebagai jawaban atas surat muridnya tersebut. Jadi Teman-teman sekalian, kitab ini makanya disebut Ayyuhal Walad, artinya wahai anakku adalah jawaban dari seorang murid ketika dia bertanya kepada Imam Ghazali gurunya tentang beberapa permasalahan-permasalahan sekaligus juga meminta nasihat dan meminta doa kepada gurunya tersebut. Dia bilang, saya tahu Syekh, kitab-kitabmu tuh udah menyangkup semua jawaban. Pertanyaan saya ini pasti ada di kitab-kitabmu itu. Tapi kan susah kalau mau buka satu kitab, buka satu kitab lagi. Saya minta ditulisin nasihat-nasihat buat kehidupan saya ini dalam kalimat-kalimat yang ringkas jadi kayak semacam buku saku saya bisa bawa kemana aja gitu. Alhamdulillah nih ada yang nanya. Kalau enggak, enggak ada kitab Ayuhal Walad ini. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi, murid bawel kadang-kadang perlu juga. Akhirnya, jadi ada kitabnya Imam Ghazali. Gitu, ini juga ngasih tahu kepada kita tentang pentingnya kita berguru. Teman-teman, pentingnya kita punya guru untuk menunjukkan kepada kita jalan mana yang mesti kita ambil, karena kebenaran itu kadang-kadang itu. Kebenarannya memang uh, satu, gitu ya. Tapi kebaikan yang bisa kita pilih dalam jalan kebenaran itu bisa banyak, gitu. Dengan kita memiliki guru, itu jadinya kita punya panduan keberadaan guru dalam hidup kita. Itu kayak map, kayak peta, bikin kita jadi tahu mesti ke kanan, apa ke kiri, mesti belok, apa lurus, mesti diam di tempat atau mesti tetap melaju. Kita jadi tahu kapan waktunya kita harus mempercepat langkah, kapan waktunya kita harus memperlambat langkah. Bahkan kita tahu kapan waktunya kita harus beristirahat di tempat dulu gitu. Jadi teman-teman saya -teman, sekalian saya muliakan keberadaan guru nih penting. Ustazah guru itu boleh nggak sih banyak Guru tempat kamu mempelajari ilmu banyak bagus, tapi guru yang kamu ikuti, kamu pegang gitu ya. Itu sebaiknya satu, teman-teman. Kalau bagi saya, guru itu seperti orang tua. Kita boleh punya banyak paman, banyak bibi, tapi orang tua, ibu itu hanya satu, kan begitu? ibu yang kita berbakti kepadanya, ayah yang kita berbakti kepadanya itu selalu harus satu teman-teman. Saya punya banyak guru, akan tetapi guru yang statusnya mursyid, ya, yang yang kita ikuti jalannya, yang kita minta nasihatnya, yang kita di hadapan beliau seperti anak. Anak yang berusaha untuk berbakti kepadanya. Nah, itu satu aja gitu. Yang ketika guru saya bilang halimah nikah, samikna watana. Halimah tinggal di Jakarta, samikna watana. Apapun yang beliau sampaikan, samikna watana. Bahkan ketika saya, apakah suara saya boleh diperdengarkan di media sosial zaman itu masih radio ya? Saya tanya kepada guru saya yang bukan minta izin bukan tanya kepada guru saya bagaimana sebaiknya gitu. Ada tawaran untuk siaran di radio, bagaimana sebaiknya? Apa menurut beliau gitu. Kemudian beliau bilang saya izinkan untuk suara Halimah diperdengarkan baik secara langsung ataupun rekaman gitu ya. Di Uh, media sosial manapun dan di waktu itu di radio ataupun di media-media lainnya gitu. Ya udah, jadi saya berjalan sesuai dengan arahan beliau teman-teman saya -teman, sekalian. Jadi kalau teman-teman tahu ada beberapa ustazah yang mungkin suaranya tidak mau diperdengarkan di media sosial gitu ya. Gak mau suaranya direkam. Nah itu juga memang merupakan kebijaksanaan dari guru kami gitu. Maksudnya setiap orang diberi sesuai dengan arahannya. Dan yang saya tahu ketika kita mengikuti apa yang diarahkan oleh guru kita, selalu saja ada keberkahan di sana. Selalu saja ada keberkahan di sana. Mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan. Harapan saya juga nih teman-teman. Saya mendapatkan ilmu dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid dan dari guru-guru yang lain ilmunya dari guru-guru yang lain, tapi sambungan ilmu lewat Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan nih hari ini teman-teman belajar di sini, kalau hatinya mantap, kalau hatinya sambung, insya Allah mudah-mudahan bisa ikut tali yang sama dengan tali saya insya Allah. Mudah-mudahan ya, saya nggak punya pondok pesantren, tapi ya yang bisa saya lakukan seperti inilah, kita pesantren-pesantren kilat aja deh. Mudah-mudahan, kalau hatinya benar-benar tersambung, insya Allah, insya Allah jadi penyebab kita memiliki sambungan yang sama, insya Allah. Amin ya Robbal 'alamin. Jadi, ini muridnya nih, belajar sama Imam Ghazali lama gitu, tapi sesudah berapa tahun beliau kirim surat ilmu mana sih yang manfaat dan nasihat apa yang selayaknya kau berikan kepada saya? juga beliau minta doa gitu. Nah ini kitab ini ditulis oleh Imam Ghazali sebagai jawaban surat atas permintaan muridnya tersebut itu. Emang baik-baik ya para ulama-ulama kita nih. Imam Ghazali disurati nama muridnya aja jawabannya lebih panjang daripada suratnya muridnya gitu kan. Sampai dibikinin buku nih, dibikinin kitab luar biasa. Masya Allah begitu dermawannya para ulama-ulama kita. Baiklah, kita mulai masuk kepada jawabannya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladul muhib atalallahu baqa'ak bita'atih wa salaka bika sabila ahibba'ih. Anna man syuran nasihah yuktab min ma'dinir risalah. Wa Kana kad balagaka minhu nasihah. فأي حاجة لك في نصيحتي لم يبلغك فكلي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan dan menempuhkan untukmu jalan para kekasihnya. Kamu harus tahu, sumber nasehat adalah baginda Mu nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu telah mendapatkan nasehat dari risalah yang turun kepada beliau. Al-Quran dan Al-Hadis. Nasihatku yang mana lagi yang kamu butuhkan? Dan jika kamu memang belum memperoleh nasihat tersebut, silakan jawab pertanyaanku. Apa saja yang kamu sudah lakukan di masa panjang belajarmu itu? Ini lucu nih ya jawabannya Imam Ghazali nih ya. Jadi muridnya minta dinasehatin. Kata Imam Ghazali, lah sumbernya nasihat itu kan Nabi Muhammad sumber nasihat tuh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad Alaihissalam atau hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Dia adalah sumber nasihat. Katanya Imam Ghazali, kamu sekarang minta nasihat sama saya. Sekarang gini dah, sumbernya nasihat tuh kan Nabi Muhammad. Udah dapat belum kamu? Nasihat dari Nabi Muhammad, hadisnya ataupun ayat-ayat Al-Quran kamu fahami. Udah, kalau kamu udah ngapain minta nasihat sama saya? Kalau kamu bilang belum, saya belum dapat nasihat dari Nabi Muhammad lewat hadis, lewat Al-Quran. Lah kamu ngapain aja belajar selama ini? Bukannya kamu belajar selama ini belajar hadisnya Nabi belajar Al-Quran? Luar biasa ya Imam Ghazali ini ya, mengajak berpikir murid-muridnya, nih ibu-ibu paham apa enggak yang di belakang. Paham ya? Jadi kayak ada orang minta nasihat sama saya. Orangnya udah belajar nih. Belajar sama saya misalnya, misalnya. Misalnya saya punya pondok pesantren. Ada orang udah ngaji, belajar sama saya 10 tahun misalnya. Terus satu waktu datang minta nasihat. Alah, tunggu dulu ini. Kamu minta nasihat sama saya. Sumbernya nasihat tuh Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Udah dapat belum kamu? Kalau dia bilang, "Sudah, Guru." "Ya udah kalau gitu ngapain perlu nasehat sama saya?" "Udah dapatkan banyak dari Nabi Muhammad alaihi wasallam." Kalau dia bilang, "Belum, Guru." "Lah kamu selama ini ngapain aja?" Serba salah nih sama Imam Ghazali ini. Tapi beliau kemudian ngasih pokok-pokoknya nasehat. Kata beliau, "Ayyuhal walad, min jumlatimana sahbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatah." Gauluhu alaihi salam Alamat i'radillahi ta'ala anil Abd, Ishtighaluhu bima la ya'ni ya Ini serem benar nih bima la ya Wahai anakku Salah satu nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, salah satu dari yang terpenting yang dinasehati oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada kita umatnya adalah ucapan beliau alamatu Iqra ta'ala anil abad istiqaluhu bimalayaani tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah tersibukannya hamba tersebut dengan hal yang tidak bermanfaat baginya hadis hadits rawahudarul qutni Kata Imam Ghazali, nasihat yang saya mau ingatkan kamu dari nasihatnya Nabi Muhammad nomor satu. Tanda Allah berpaling, ninggalin seorang hamba, dijadikannya hamba tersebut sibuk ngurusin sesuatu yang gak ada manfaatnya bagi dia, baik dunia maupun akhirat. Coba liatin, kamu kalau mau tahu saya ini sudah jadi hamba yang diterima sama Allah, ada dalam kehadirat Allah, dipandang dengan cinta Allah, ataukah jadi seorang hamba yang gak diperduliin sama Allah, yang Allah berpaling darinya, yang Allah usir dari kehadiratnya, kelompok yang manakah saya? Ketimbang Ghazali gampang kok, kamu mau tahu itu? Gampang banget. Allah tuh kalau berpaling dari seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut sibuk sama urusan-urusan yang enggak dia bawa mati. Sibuk sama urusan yang tidak akan dia bawa mati. Atau malah bahkan sibuk dengan urusan-urusan yang memperpanjang daftar hisapnya di akhirat nanti, atau bahkan sibuk dengan urusan-urusan yang akan membuat dia layak untuk azab Allah di akhirat nanti. Na'udzubillah. Minda'alik. Sibuk ngapain kamu waktu di dunia? Sibuk ngurusin wajah. Sibuk ngurusin wajah hari-hari isinya dari salon ke salon ke salon hari-hari isinya perawatan perawatan hari-hari isinya mukanya dipoles diwarnain tanam benang sulam itu muka apa kain Sibuk urusan muka, teman-teman. Seribu sekalian sampai isi kepalanya, nih. Urusannya itu terus yang dipikirin. Hati-hati, kata Imam Ghazali, tanda Allah telah berpaling darimu. Tanda kamu telah terusir dari kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda bahwa Allah sudah. Tidak lagi menginginkanmu, disibukkannya kamu dengan selain Allah. Disibukkannya kamu dengan sesuatu yang gak akan kamu bawa mati, teman-teman. Gak akan kamu bawa mati, katanya. Imam Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa yang sepanjang hidup sibuk dengan badannya, silahkan minta pahala dari ulat-ulat yang kelak akan memakan badannya di kubur nanti. Kata beliau, siapa yang sibuknya di dunia hanya untuk badannya saja. Artinya, dia itu melakukan sesuatu untuk kesenangannya, ulat-ulat yang nanti akan memakan tubuhmu tersebut. Itu karena teman-teman tuh kulit. Yang kamu usahakan, kemulusannya, yang kamu usahakan, kekencangannya, yang kamu usahakan, biar gak keriput-keriput, ujung-ujungnya dimakan maulat, dimakan sama cacing-cacing tanah nantinya, dimakan sama rayap-rayap di dalam tanah nanti, teman-teman belatung, dimakan sama belatung-belatung yang akan memakan tubuhmu di dalam kuburmu nantinya. Ustazah maksudnya kita nggak boleh nggak boleh rawat badan gitu, teman-teman. Ada prioritas dalam kehidupan. Jangan sampai isi harimu itu semua gitu. Saya rasa sih dibersihkan pagi, dibersihkan malam, sabunin, itu kan? Udah cukup saya rasa. Betul gak? Jangan sampai kamu ngurusin muka lebih banyak waktunya daripada kamu sholat dalam sehari semalam, teman-teman. Sholat itu dari awal sampai akhir, subuh 5 menit, duhur 5 menit, asar 5 menit misalnya. Maghrib Isya 5 menit, 5 menit, 25 menit enggak nyampe setengah jam dari waktumu. Kamu sibuk setiap hari merawat wajahmu, merawat tubuhmu, menghabiskan waktu berjam-jam lamanya. Saudaraku sekalian, itu tanda Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menginginkanmu. Atau sepanjang hari, sibuknya urusan nominal duit mulu. Hari ini nambah berapa? Hari ini pengeluaran berapa? Hari ini dapat untung berapa? Sampai masuk ke sholat, sholat masih aja mikirin, mikirin keuntungan, mikirin kerugian. Ya Allah, teman-teman suiku sekalian. Bukan berarti orang hidup nggak boleh kerja, usaha silahkan. Tapi kan ada makna prioritas gitu dalam kehidupanmu, teman-teman. Jangan sampai kamu punya banyak dunia, begitu kamu masuk ke dalam alam kubur, nggak ada apapun yang kamu bawa ke dalam alam kuburmu. Waktunya sudah habis. Dan kemudian saat Israel datang mencabut nyawamu, kamu bilang, Robirjeun la ali amal salihan taraktu. Ya Allah balikin saya lagi ya Allah, kasih lagi saya kesempatan sebulan deh ya Allah sebulan aja ya Allah, sebulan lagi aja ya Allah. Saya akan membaca Quranmu, saya akan sibuk ibadah padamu. Saya ingin merasakan nikmatnya zikir padamu. Saya ingin bersolawat kepadamu. Saya ingin menghadir di majelis-majelis talim. Saya akan etikaf di masjid. Saya akan membaca sejarah-sejarah manusia tercinta di sisimu. Izinkan saya ya Allah, saya akan mempelajari tafsir Al-Quran, saya akan menghafalkan firman-firmanmu, kasih saya kesempatan ya Allah. Sebulan aja ya Allah, sebulan ya Allah. Kala kata Allah. inna kalimatun huwa qailuha, Wa min ila Udah enggak ada lagi kesempatannya. Itu cuman kata-kata belaka yang dapat diucapkan seseorang sebagai penyesalan. Sekarang bukan lagi waktunya sekarang telah datang masanya kamu tinggal di barzah, di alam kuburmu sampai hari kebangkitan. Teman-teman saya -teman sekalian, jangan sampai menyesal kemudian. Mumpung masih dikasih kesempatan, sibukkanlah kamu dengannya. Bukankah semuanya adalah darinya? Yang darinya serahkan kembali kepada pemiliknya, mata kamu dari Allah. Biarkan ia sibuk dengan urusannya mencari ridha Allah, pakai matamu buat baca Quran, pakai matamu buat baca zikir, pakai matamu buat membaca kitab-kitab yang mengenalkan kepada Allah. Pakai matamu buat memandang orang-orang soleh soleha. Pakai matamu buat hadir majelis seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan dengan cara ini mata kamu kamu serahkan kembali kepada pemiliknya. Pakai telingamu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan lantunan Al-Qur'an yang dibacakan, mendengarkan tausiah-tausiah, mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Lisanmu bukan made in mana-mana, teman-teman. Lisanmu made in Allah. Lisanmu dari Allah, pakai lisanmu untuk Allah pakai lisanmu untuk Allah seluruh sekalian. Dzikrullah. Allah, Banyak sebut nama Allah. Banyak sebut nama kekasih Allah. Banyak istighfar. Banyak baca Quran. Banyak menyampaikan kebaikan-kebaikan. Itu namanya kamu pakai lisan yang dari Allah untuk Allah dan anggota tubuhmu yang lain. Sibukkanlah ia mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa gala alaihi salatu wassalam. Wa ini sa'atun min umrihi fi ghairi ma khulikolahu la jadirun anta tol hasratuh. Hadis Rahu Ad-Danuri Seseorang yang berlalu satu jam umurnya bukan untuk tujuan ia diciptakan. Layaklah membuat penyesalan baginya di hari kemudian. Satu jam aja yang berlalu bukan untuk tujuan diciptakan, maka akan membuat penyesalan kita di akhirat nanti. Teman-teman, gimana dengan hari-hari? Gimana dengan minggu-minggu? Gimana dengan bulan-bulan? Gimana dengan tahun-tahun, puluhan tahun berlalu dan kamu lupa untuk apa kamu diciptakan. Dan kamu sibuk mencari kesenangan dirimu sendiri, layaklah untuk panjang penyesalan di akhirat nanti. Terus biar gak nyesel gimana nih Ustazah, aduh udah terlanjur banget nih. Ada begitu panjang masa hidup saya. Saya sibuk aja mencari kesenangan saya sendiri. Saya sibuk aja untuk menjadi seseorang yang berusaha cari kesenangan hidup dunia aja gitu. Dunia mulu nih isi kepala saya nih. Gimana caranya tetap cantik, gimana caranya tetap kaya, gimana caranya tetap Punya kuasa, gimana caranya untuk dipuja? Gimana caranya biar suami tetap cinta? Gimana caranya biar dihormati sama anak? Terus itu aja, Ustazah. Rasa-rasanya kayak saya hidup di dunia tuh gak, gak pernah ngerti pemikiran gimana biar Allah ridho kepada saya. Ada begitu panjang waktu hidup saya yang sudah berlalu dalam keadaan yang tidak baik kalau begitu saatmu untuk putar balik. Karena Allah tuh terkadang peduli sama keadaan kita sekarang. Apalagi kalau kita datang pada Allah dengan menyesal, Allah sangat mungkin untuk mengasihani kita, menerima taubat kita, dan memperbaiki diri kita di masa yang akan datang. Wakala alaihi salatu wassalam ada pula hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam manjawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu ala sharrih falyatajahhaz ilan nar hadis rawahu ad-dailami dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan siapa yang umurnya lebih dari 40 tahun boleh angkat tangannya yang umurnya lebih dari 40 tahun? Saya angkat tangan karena saya di atas 40 tahun juga. Manjawazal arba'in. -ar Siapa yang umurnya lebih dari 40 tahun? Walam yaglib khairuhu ala Dan kebaikannya belum lebih. Dari keburukannya, pahalanya belum lebih banyak daripada dosa-dosanya. Ingatan kepada Allahnya belum lebih banyak daripada lalai kepada Allahnya. Siap-siapkanlah dirimu untuk menuju ke dalam neraka. Ya Allah, serem bener nih. Saya ada tahu hadis yang lain. Kalau ada orang masuk umur 40 tahun, itu setan kalau dia kebaikannya belum lebih dari keburukannya. Artinya umur 40 tahun belum berada dalam jalan taat. Umur 40 tahun hatinya belum kenal sama Allah. Umur 40 tahun belum mengarahkan biduk kehidupannya menuju ridha Allah SWT. Umur 40 tahun Ya Allah hatinya masih beling satan sama urusan-urusan dunia terus-terusan. Suhiku sekalian, umur 40 tahun isi kepalanya cuma nominal angka-angka di saldo rekening dia. Umur 40 tahun yang dia kejar cuma cinta manusia, Umur 40 tahun masih tenggelam dalam satu dosa ke dosa yang lain, dosa satu ke dosa yang lain. Belum taubat, belum hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Setan ngusap wajahnya. Orang masuk umur 40 tahun, biduk hidupnya belum terarah kepada Allah. Setan usap wajahnya sambil mengatakan, "Hadzal wajah la yuflih abadah. Ini wajah orang yang gak akan pernah beruntung selamanya. Yang sudah lebih dari 40 tahun, jangan sampai kamu adalah salah satu diantaranya. Diusap sama iblis, diusap sama setan, terus bilang, ah mukanya orang sial nih. Nah, untuk bila min dalik min dalik ayo nih mesti banget deh benerin diri mesti banget benerin langkah teman-teman kalau habis denger-denger hadis-hadis yang kayak begini kamu masih belum juga mau berubah belum juga mau bergegas belum juga mau ambil langkah hal seperti apa lagi yang harus datang dalam kehidupanmu. Kalau kamu ditakdir Allah hari ini duduk di sini dan kita membahas kitab Imam Ghazali dan kita membahas hadis-hadis Nabi Muhammad seperti ini, belum juga ada niat di hatimu oke okay, baiklah mulai sekarang saya akan lebih konsentrasi urusan akhirat saya. Belum ada juga niatan yang seperti itu. Kamu mesti nungguin apa lagi, teman-teman? Nungguin apa lagi? Nungguin Israel mencabut nyawamu. Nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu saat di mana kamu sudah segalanya menjadi terlambat. Enggak, kan? Itu, mari bergegas mudah-mudahan masih ada kesempatan Allah berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya insya Allah Nasihat-nasihat kifayah li nasehat nasehat seperti ini aku rasa cukup bagi orang yang berilmu cukup bagi orang yang tahu udah tahu nasihat itu udah cukup bagi kamu tuh kata Imam Ghazali Ayuhal walad An-nasiha sahlah Wal mushkil Qabuluha Liannaha fi madaki muttabi'il hawa murrah Idil manahi mahbubah Fi gulubihim Wa alal khusus Liman kana talib al rasmi Wa mushtagilan fi fadlin nafsi Wa manaki bid dunya Wahai anakku Memberi nasihat itu mudah Yang sulit adalah menerimanya Sebab bagi orang yang dikuasai hawa nafsu, nasihat terasa pahit, sementara hal yang dilarang terasa manis. Terutama bagi orang yang menuntut ilmu hanya sebagai formalitas saja. Yang dia prioritaskan hanyalah profesi dan prestasi dunia belaka. Fa'innahu yahsab. Anna al-ilma mujarrad lahu sayakun najatuhu wa wa dia menyangka bahwa ilmu dengan sendirinya dapat menyelamatkan tanpa perlu diamalkan dan ini adalah keyakinan para filsuf teman-teman saya sekalian nasihat tuh gampang nasihat gampang makanya kayak saya nih ngasih nasihat gitu kan baca ini gampang yang sulit adalah menerimanya, dan teman-teman, jangan kamu kira saya saat ini memberi nasihat, dan kamu adalah orang yang saya nasihati. Enggak, enggak gitu ceritanya. Yang ngasih nasihat saat ini adalah Imam Ghazali dan Halim Ali Drus sebagai salah satu yang mendengarkan ini, dan semoga dia mendapatkan manfaat dari nasihatnya Imam Al-Ghazali kemudian mengamalkannya. Halima terus dalam hal ini sama dengan teman-teman yang hadir di tempat ini. Kita mendapatkan nasihat dan mudah-mudahan kita dapat menerimanya. Karena memberi nasihat itu mudah, akan tetapi yang sulit adalah menerimanya. Kenapa begitu? Karena kebaikan-kebaikan itu rasanya pahit. Rasanya tuh nggak enak gitu. Sama kayak obat-obatan tuh, teman-teman. Mana ada obat-obatan yang rasanya manis? Terutama nih buat orang-orang mohon maaf, teman-teman, yang belajarnya hanya sekedar formalitas, yang hadir majelisnya cuman sekedar buat gegayaan, yang hadir majelis cuman sekedar untuk yang selfie di-upload di media sosial. Saya peserta dauroh Kitab Ayu Walad. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau buat sekedar kegayaan, kalau buat sekedar formalitas, kalau buat sekedar saya pernah hadir acara yang itu, saya udah pernah ikut majelis yang itu, saya udah pernah berguru kepada Ustadzah yang ini, saya udah pernah berjumpa dengan hubabah ini, saya udah pernah ketemu bersalaman, cipika-cipiki sama Habibin, eh Habib. sama hubabah yang ini, ustadzah yang ini misalnya teman-teman. Sehingga sekalian saya muliakan cipika-cipiki sama Habib boleh kalau dia adalah istrinya. Sehingga sekalian yang saya muliakan. Nah ini kan yang seperti ini nih, kalau sekedar ngajimu itu hanya sekedar kesenangan-kesenangan belaka, formalitas belaka, kesenangan-kesenangan mendapatkan apa ya namanya itu status teman-teman buat upload di media sosial misalnya gitu status di masyarakat bahwa pernah ketemu buat gaya buat image gitu buat gambaran tentang sosok dirimu ini yang seperti ini dengerin nasihat kayak yang ya gimana ya gitu nggak ada ngaruh-ngaruhnya jangan sampai kita jadi orang yang kayak begitu Ustazah kenapa ya kalau dinasehatin gitu. Kayaknya yang berat sih gitu. Tapi iya nih, aduh gimana ya. Agak-agak nyesel sih ikut dauroh. Jadi denger. Kalau denger kan mau gak mau kan jadi jadi kayak harus ngamalin gitu kan. Kenapa rasanya gitu Ustazah? Ya itu emang, emang begitu teman-teman. Emang gitu gitu. Emang gitu. Sama kayak kalau ada luka tuh, kena obat, rasanya apa? Perih. Ya emang kayak gitu tuh. Kita merasa berat gitu kan hati kita gitu. Terus kemudian, jadi gimana nih? Mulai sekarang kita harus gini, harus gitu. Aduh, isel ya, coba nggak usah ikut daurah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa mengamalkan ilmunya. Insyaallah, amin ya Rabbal 'Alamin. Jangan sampai kita hadir majelis, dengerin kajian dari berbagai macam uh, guru gitu ya, akan tetapi hasilnya hanya sekedar banyaknya foto-foto, banyaknya status-status yang kita upload di media sosial. Jangan sampai yang tersisa hanyalah cerita bahwa kita pernah hadir di sana, pernah hadir di sini tanpa membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Harapannya mudah-mudahan habis gini yang biduk kehidupannya belum mengarah yang kendaraan hidupnya belum mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mulai hari ini semuanya putar balik insya Allah mengarah kepada surga insya Allah mengarah kepada ridho Allah insya Allah mengarah kepada syafaat Nabi Muhammad insya Allah mengarah kepada kasih sayang Nabi Muhammad insya Allah mulai hari ini insya Allah amin ya rabbal alamin Hai azim لا يعلم uh هذا <القيامة> <tuh interdisciplinary> kalau ada orang yang nyangka bahwa ilmu itu yang banyak adalah pokoknya dia punya banyak hasil ilmunya gitu. Banyak hafalan-hafalannya, banyak hafalan Ayat Qurannya: Banyak pemahaman hadis-hadisnya, banyak hafalan hadis-hadisnya. Apalagi sekedar banyak ketemu sama ustadz, banyak ketemu sama ustadz, banyak ketemu sama habaib, banyak ketemu sama hubabah-hubabah. Misalnya gitu, hanya sekedar itu, hanya sekedar itu. Misalnya gitu, tanpa ada perasaan ingin mengamalkan ilmunya. Subhanallah, dia tidak tahu. Annal ilmul mujarrad bahwasanya ilmu tanpa pengamalan la ya'lamu hadzal maghrur annahu hina hasala al ilm id lam ya'mal bih takunul hujja alayhi akad kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi adaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi Subhanallah, dia tidak tahu bahwa ilmu tanpa pengamalan hanya akan menjadi lawan yang memberatkannya di hari akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syedda nasi adzaban al qiyamah alim lam yang fa'uhullahu Sesungguhnya adab terbesar di akhirat nanti diperuntukkan bagi orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Allah, jangan sampai kita jadi orang kayak begitu tuh. Di akhirat nanti malah justru ilmunya akan menjadi lawan yang memberatkan kita. Ilmunya jadi penyebab Allah mengadab kita di akhirat nanti. Naudzubillah min dalik, naudzubillah min dalik. Waruya anna al sirrah. Ru'ya fil manam ba'da mautih. Fagila lahu, mal khabar ya abal qasim? Qala tahat Wa faniyat tilkal isyarat Wa ma nafa'ana illa ruka'i'at fi Dikisahkan bahwasanya Sesudah wafatnya al-imam al-junid Seseorang memimpikannya dan bertanya kabar padanya Apa kabarmu wahai Abul Qasim? Julukannya imam al-junid Beliau pun imam al-junid menjawab Tahat Wafatnya Tilkal Isyarat, kata-kataku telah menguap, ilmu-ilmuku telah lenyap. Wama nafa'ana illa rokaat, roka'anah hafijo fil lail, tidak ada yang tersisa selain hanya beberapa rokaat salat malam yang aku lakukan di tengah gelapnya malam. Ulama besar terkemuka biasa menyampaikan ilmu kemana-mana. Bagaimana kabarmu, wahai imam? Sudah engkau meninggal dunia ini? Gimana nih keadaan kuburmu? Kata beliau, tak hatil kala ibarat. Bahasa-bahasa saya menguap. Kata-kata saya, biasa saya sampaikan di majelis-majelis, hilang begitu aja. Ternyata sekarang yang bermanfaat buat saya di dalam alam kubur saya adalah saat saya sedang sendiri sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rokaat-rokaat yang khusyuk yang saya lakukan di saat tengah malam tanpa ada mata siapapun yang memandang, Bu, ada banyak hal yang telah kamu lakukan di atas muka bumi ini manakah yang sungguh-sungguh bermanfaat bagimu di dalam alam kuburmu? Adalah saat di mana waktu kamu tidak memikirkan urusan yang lain antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saat kamu duduk antaramu sama Allah nggak ada orang melihat sehingga kamu harus berpikir apakah saya layak dilihat orang. Apakah saya pantas sekarang dilihat orang. Ini kalau kayak saya sekarang, ini kan kita sedang adep-adepan nih. Selain saya menyampaikan, saya juga mikirin gitu. Ini saya, kerudungan saya mencong apa enggak ya? Saya mikirin juga gitu. Makanya kalau teman-teman suka lihat bolak-balik kan, saya benerin kerudung gitu kan. Lebih kepada was-was nih, jangan-jangan udah -jangan mencong-mencong nih. Udah gak cakep lagi dilihat. Masya Allah, Masya Allah. Saya bagus-bagusin kata-kata saya, saya tata kata-kata saya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ikhlas saya melakukannya untuk membuatmu lebih mudah memahami kata-katanya Imam Al-Ghazali. Akan tetapi teman-teman seikut -teman sekalian, Kadang-kadang kita lupa bahwa selain daripada dilihat manusia, saat ini kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa seringnya kita baca Al-Qur'an, kita baca zikir di hadapan orang-orang atau sedang bersama dengan orang-orang. Kita berusaha untuk bagus-bagusin lafal-lafal yang kita baca gitu. Padahal di saat kita sedang bacanya sendirian, kita bacanya amburadul. Sering begitu. Kalau sholat jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enak gitu kayaknya begitu sholat sendirian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin ar-rahman ar-rahim malik yaumid din yaakan abdu yaakan asla'in ihdina surat al-mustaqim surat al-ladina nam ta'alihim gurul maghdubi alim al amin kamu sholat buat siapa? kamu sholat buat siapa? bukankah dia yang kamu menghadap kepadanya Layak untuk kamu persembahkan yang terbaik yang kamu punya. Kenapa kalau di hadapan manusia kamu begitu cantik, kamu begitu manis, kamu begitu baik, dan ketika sedang tidak ada siapa-siapa, keadaanmu begitu rusak, begitu kacau, begitu berantakan, begitu sembarangan. Untuk siapa kamu hidup selama ini? Untuk siapa kamu berbuat selama ini? illa Ternyata ketika saya meninggal, kata Syekhul Junaid, ternyata yang bermanfaat buat saya adalah beberapa rokaat sholat malam yang saya melakukannya tanpa ada sesiapa pun yang melihat. Yang saya benar-benar melakukannya dengan kehadiran hati. Hati saya hanya bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ternyata yang benar-benar bermanfaat buat saya di dalam alam kubur saya. Allah pencemburu teman-teman, Allah pencemburu. Kalau dilihatnya kamu melakukan sesuatu untuk Allah dan untuk selainnya, Allah seringkali lepas tangan, ya udah deh buat dia aja dah. Saya enggak usah, enggak usah. Bahkan kalau dilihatnya, kamu ibadah cuma nyari dunia, Allah seringkali kasih loh sama kamu dunianya, hati-hati nih buat yang suka sedekah dengan niatan, mudah-mudahan uangnya jadi datang berlimpah hati-hati buat teman-teman yang bersedekah dengan niatan, hatinya nih soalnya kalau sedekah tuh Allah janji buat mengganti dengan berlipat ganda hati-hati, Allah pencemburu teman-teman Allah pencemburu Allah bilang, "Oh, gitu, kamu ngasih biar dapat ganti lebih banyak. Aku ganti," kata Allah. "Tenang, aku ganti. Berapa yang kamu mau? Berapa kali lipat yang kamu mau? Dua kali lipat, tiga kali lipat, sepuluh kali lipat, aku ganti di dunia, tapi di akhirat tak ada, sebab kamu melakukannya tidak untukku." akan tetapi untuk duniamu aku berikan kamu sesuai dengan niatmu aku berikan untukmu balasan dunia dariku. Terdatang ke akhirat kamu bawa apa? Jika semua yang kamu lakukan di dunia untuk mendapatkan dunia dengan bekal yang mana yang akan kamu bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk, belajar ikhlas! Yuk, belajar ikhlas! Insya, insya Allah.